Bang, bang, sanaan dikit, bang. Apaan sih datang-datang? Lagi ngapain, bang? Lagi main bola. Hah? Mana bolanya? Kok nggak ada? Lagi mandiin ayam lah. Lagian masih nanya, udah tahu lagi mandiin ayam nih, lagi mandiin si Prengki nih. Huh? Maaf bang, kan nanya mah bebas bang. Lagian tuh lalit dipelihara, mending ayam dipelihara gemuk bisa dimakan. Jangan gitu dong bang, biasa aja. Neng bangunnya kok siang banget sih? Nggak takut apa rezekinya dipatok ayam? Ih, emang gimana sih caranya ayam bisa matokin rezeki kita? Walah, itu peribahasa, Neng. Gitu aja kok nggak tahu. Jadi abang pinter nih. Kalau gitu, Neng mau nanya ya? Mau nanya apa? Tapi jangan yang sulit-sulit. Huh? Enggak, bang. Cuma nanya yang gampang-gampang aja kok. Nah, abang kan pelihara ayam nih. Abang pasti tahu kan semua tentang ayam? Oh, tentang ayam. About chicken. Of course, tentu, so pasti. Cetek itu mah. Wow. Nah, kenapa ayam suka berkokok, bang? Gampang itu mah. Iya, kenapa, bang? Ayo cepetan jawab. Soalnya, kalau mengembik itu kambing, mengeong itu kucing, berdesis itu ular. Kalau borokokok, si kabayan. Tahu nggak si kabayan? Hah? Bener juga, bang. Waduh, abang hebat banget deh, abang pinter. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih, bang. Kenapa sih kalau ayam nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan? Ya nggak perlu lihat kanan kiri lah. Lawong matanya di samping, nggak di depan kayak kita. Iya, bener juga. Wah, amazing nih abang. Kok bisa tahu sih bang? Ya iyalah, pernah dengar nggak pepatah? Seorang detektif untuk mengetahui motif penjahat harus berpikir seperti penjahat. Begitu juga dengan ini. Kalau ingin tahu tentang ayam, maka berpikirlah seperti ayam. Gitu ya bang? Ya udah deh, nih pertanyaan terakhir nih bang. Boleh, boleh. Apa tuh? Kenapa ayam suka makan kotorannya sendiri? Terus gimana tuh rasanya, bang? Hey. Kenapa, bang? Bingung ya, nggak bisa jawab. Enggak dong, lagi coba ingat-ingat aja, lagi mikir nih. Ayo bang, coba berpikir seperti ayam. Nah tuh, ada kotoran ayam. Mungkin bisa dicobain bang, biar tahu rasanya. Kan harus berpikir seperti ayam. Apaan sih Neng, gak lucu ah. Mau kemana ini si Prengki kabur nih. Prengki.